Ah, ini dia. Udah masuk ya? Shalom, shalom. Oke. Ini udah masuk? Harusnya udah ya, harusnya udah ya. Selamat malam Pak Mister John Pony. Iya, selamat malam. Menjua-jua Kak Yanti. Oke, yang mau nanya penyakit mungkin kita buat di WA aku aja yang mau nanya penyakit ya. Malam ini kita mau belajar tentang Tuhan ya. Kita kenapa harus belajar tentang Tuhan? Supaya kita semakin bisa bergembira. Ya, karena selamat malam pembicara. Oh, Tuhan berkati Kak Stefani. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Jadi tanpa kegembiraan kita enggak bisa sembuh. Kita enggak bisa menjalani semua apa ya masalah dan persoalan kehidupan kita ini ya. Akan menjadi sangat sulit buat kita ya. Bosan pula dokternya ngomongin penyakit terus. Ya, bukan bosan sebenarnya. Tapi ada hal yang lebih urgent, yaitu bagaimana kita supaya bisa gembira. Ya, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu loh jawabnya ya. Oke, karena kita udah pada kumpul semua di sini, kita buka dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau adalah Allah yang maha hadir, Engkau ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Bahkan kemanapun kami mau pergi, kami tidak dapat menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Sebab roh-Mu ada di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bahkan Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sekalipun kami masih berdosa, sekalipun kami menjauhkan diri kami daripada-Mu Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Malam ini Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus. Buat hati kami semakin paham siapa sebenarnya Engkau ya Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu kepada setiap kami masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Pada malam ini juga. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita bahkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya Tuhan. Masalah persoalan apapun yang sedang kami hadapi sampai dengan hari ini Tuhan. Kalau kami masih hidup artinya Tuhan masih mengasihi setiap kami. Dan kami percaya kuat kuasa Tuhan jauh melebihi dari segala apapun masalah persoalan bahkan penyakit kami Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau Engkau baharui, Engkau pulihkan hati kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih memiliki hati yang terluka oleh karena perbuatan saudara-saudara kami. Hati kami yang terluka oleh karena perkataan orang lain. Hati kami yang terluka oleh karena fitnahan, kami direndahkan, kami dianggap tidak ada. Malam ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan mengurapi hati kami, menyembuhkan hati kami. Sebab Engkaulah Allah yang menjadi penyembuh kami satu-satunya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur hanya kepada-Mu, haleluya. Amin. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu. Satukanlah hati kami, ya. Karena ada Tuhan Yesus. Satukanlah
hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, terahkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Yang tahu lagunya ikut sama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, gerakkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kalau ada temannya di sana, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Yuk lagi. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Amin. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ingatlah, tandanya kita anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya manusia. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Di mana ada Allah, kuasa kegelapan, kuasa si jahat itu tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup kita dipulihkan, mau di Tuhan menyatakan kuasanya atas hidup kita, kasihilah semua orang. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah orang yang menyakiti kamu. Kasihilah orang yang mengecewakanmu. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya di sana. Amin. Haleluya. Inang Ria Sirait, jangan lemas. Percaya ada Tuhan dekat Inang. Ya, bersama-sama dengan Inang ada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang maha adil. Dia maha hadir dimanapun dia. Amin. Yes, semua kita bersedih ketika orang-orang yang kita kasih itu dipanggil oleh Tuhan. Tapi jangan terlalu lama sedihnya. Ya, sebab Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar daripada rancangan manusia. Dan itu yang harus kita percaya, kita pegang teguh. Dan dibalik daripada kematian itu semuanya, Tuhan sudah siapkan hidup yang kekal buat kita semua. Itu sebabnya kita tidak akan bersedih terlalu lama, ya. Kita tidak akan bersedih berlama-lama. Kita percaya Tuhan sudah mati di kayu salib untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, ya. Sorga itulah hidup yang kekal. Kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan janjikan buat kita. Di dunia ini adalah tempat sementara. Dunia ini adalah tempat di mana kita akan dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita bisa boleh masuk ke dalam kerajaan sorga nanti, ya. Jadi di balik perihnya hidup kita selalu ada kebaikan Tuhan yang ingin dinyatakannya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oke, kita nyanyi lagi. Selidiki aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau bersyukur malam ini Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
Terima kasih untuk kasihmu. Hati kami bersyukur. Oh, haleluya. Mari setiap kita ucapkan syukur buat Tuhan. Bersyukur untuk hidup yang masih kita terima sampai dengan saat ini. Udara yang terus bisa kita hirup, tidak pernah habis-habisnya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari yang saat ini sedang memiliki beban yang berat, persoalan yang berat, orang-orang yang mungkin mengecewakan dalam hidup kita, malam ini terlebih dahulu kita mengucapkan syukur, sebab Tuhan masih memberikan nafas hidup buat kita. Terima kasih Tuhan. Ya, orang-orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Orang-orang boleh mereka-rekakan yang jahat tentang kita. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya kalau Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, sebab Dia mengasihi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sampai dengan hari ini masih bertanya-tanya, di mana ada Tuhan? Yang sampai malam ini masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak bela saya? Malam ini ucapkan syukur, sebab kalau kita masih bisa bernafas, itu artinya Tuhan masih membela kita, Tuhan masih melindungi kita. Haleluya. Itu artinya Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Apa karyanya? Yaitu Dia menyediakan oksigen tidak habis-habisnya. Setiap tarik nafas, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apakah manusia yang dapat menciptakan oksigen? Tidak ada. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Boleh saya bertanya satu hal buat kita semua malam ini? Kita gak pernah permisi sama Tuhan untuk tarik nafas. Gak pernah. Tapi coba lihat, coba rasakan betapa baiknya Tuhan. Kita gak pernah permisi, Tuhan gak pernah hentikan udara dalam hidup kita ya. Bukankah kalau kita masih bernafas sampai dengan malam ini ya, itu artinya Tuhan memberikan perlindungannya buat kita. Bukan sedikit kejadian-kejadian ya yang kita lihat sampai dengan hari-hari ini ya. Ya, orang-orang yang kemudian tidak lagi dapat merasakan kehidupan di dunia ini. Ya, kita turut berduka ya buat semua keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kita turut berduka. Tapi satu hal kita percaya, kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu satu-satunya alasan ya untuk kita buat bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, sebab Dia sudah berikan segalanya buat kita. Apa saja yang kita butuhkan untuk hidup, Tuhan berikan kok. Itu artinya kita masih hidup sekarang. Gak usah khawatir besok masih hidup atau enggak. Masalah besok, biar aja besok. Hari ini terima aja dulu bahwa kalau hari ini ada sebagaimana adanya kita, itu karena cinta Tuhan buat kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dan ingat, di dalam setiap ucapan syukur kita, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jadi buat yang bertanya-tanya, apa benar Tuhan ada? Saya mau katakan, kita akan rasakan Tuhan ada hanya pada waktu hati kita bersyukur sama Tuhan. Yes, yes, yes. Aku udah mau masuk ke situ nih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Sedikit aja hanya mau membahas sedikit tentang Christian Progresif ya. Hari-hari ini ya. Jadi aku tadi cari search-search ya. Ternyata mereka itu menganggap begini. Mereka menganggap bukan fundamentalis ya. Tapi ini dia ada tapinya. Mereka menganggap beranggapan ya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ada salahnya. Bisa salah. Jadi Alkitab yang kita baca itu kemudian bisa saja salah. Itu yang pertama. Jadi ini pilihannya sih ada di kita masing-masing. Tapi buatku betapa tragisnya ya kalau mereka katakan mereka bisa bilang Alkitabnya bisa salah. Ya kenapa mereka gak buat aja sendiri Alkitabnya gitu ya. Daripada nyala-nyalain Alkitab yang sudah ada. Sejak daripada ribuan tahun yang lalu ya. 2000 tahun yang lalu sejak Yesus itu kemudian lahir di dunia. Lalu sejak daripada Adam diciptakan ya. Itu sudah ada semua tulisan-tulisan. Lalu mereka perkatakan bahwa itu adalah salah ya. Ya itu tragis ya. Saya mohon maaf lebih dahulu ya. Saya bukan bermaksud untuk apa, menyerang. No, saya hanya mau bilang saya kasihan. Ya, kasihan benar. Ya, hari ini kalau kita sedang berada dalam keraguan-raguan ya, jangan ragu. Alkitab itu satu-satunya kebenaran bagi orang Kristen. Sekalian jangan sebut diri Kristen gitu loh. Yang buat kita miris adalah ngapain mesti sebut dia Kristen, tapi progresif gitu. Ya. Udah buat aja kitab suci sendiri gak apa-apa. Tapi saya mau bilang buat kita yang Kristen ya, khususnya yang Kristen ya,
jangan ragukan firman Tuhan. Nah, kalau saya sering sharing tiap hari, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini pun kalau ditanya sama kita, berapa banyak yang percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Pasti banyak yang kurang percaya. Nah, bagi yang sampai hari ini kurang percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, saya mau katakan Anda sedang hampir-hampir sama dengan Kristen progresif. Ya, meragukan firman Tuhan itu sendiri. Waduh, kasihan. Kita akan hidup dalam apa ya? Anxiety. Kita akan cemas berlebihan. Ya, gitu. Lalu mereka katakan begini. Mereka tidak setuju dengan kreasionisme. Artinya mereka tidak setuju bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Mereka menyatakan boleh-boleh saja orang meyakini teori evolusi. Jadi asal dari dunia ini adalah dari satu atom lalu kemudian berevolusi begitu ya. Nah, itu pengajaran yang kemudian mereka benarkan. Jadi kalau kita sekarang meragukan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu saya mau katakan, ya enggak usah pegang Alkitab. Ya, enggak usah. Udah ganti aja kitab sucinya gitu. Jangan bilang-bilang Kristen tapi progresif. Itu kasihan kita, ya. Kita bukan tidak mengasihi sama manusia. Mereka menonjolkan bahwa ajaran kasih yang terutama. Saya mau katakan, kekristenan yang sejati adalah mengasihi sesama manusia. Bahkan musuh pun kita kasihi kok. Gak usah buat ajaran-ajaran yang ngeyel gitu ya. Mempertanyakan kitab suci. Itu sama saja. Tidak mau mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Udah buat sendiri kitab sucinya. Gitu ya. Lalu mereka katakan mereka tidak percaya bahwa Tuhan membenci gay. Saya mau katakan Tuhan tidak membenci siapapun. Buat apa Tuhan benci? Buat apa Tuhan menciptakan manusia kalau Tuhan benci? Enggak, Tuhan gak benci. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Semua manusia jatuh dalam dosa. Saya sudah jatuh dalam dosa. Bahkan sejak dilahirkan pun saya sudah berdosa. Kapan? Coba kita coba bilang. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau tarik nafas permisi sama Tuhan. Permisi Tuhan, gua mau tarik nafas. Gak ada. Berarti kita semua mencuri. Curi nafas. Itu yang pertama. Artinya apa? Kita gak sadar. Kita gak mau tahu siapa yang memberikan nafas hidup buat kita. Kita sembarangan gitu ya. Nah gitu. Jadi hari ini kalau dia kemudian mengatakan Tuhan membenci kaum gay. Ya, gak ada untungnya Tuhan membenci itu. Aduh gimana ya. Tapi Tuhan menyatakan itu dosa. Lalu kalau masih hidup bertobat gitu. Kita juga ketika ketemu dengan kaum gay, kita gak mau dia seperti itu. Ya, tapi kita tidak membenarkan. Tidak, dia tidak dibenarkan. Ya, itu tetap merupakan kekejian buat Tuhan. Orang-orang gay itu ya, LGBT ya. Saya mau nyatakannya, LGBT itu adalah dosa. Dan yang Tuhan benci adalah dosanya. Manusianya Tuhan sayang. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, kamu disayang Tuhan. Hai kamu kaum gay, LGBT, kamu disayang Tuhan, tapi Tuhan benci dosamu. Tapi Tuhan bukan hanya sekedar benci dosamu. Sekarang tinggal kamu, kalau kamu mau percaya dan bertobat, kamu diselamatkan. Ya. Apa buktinya? Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Saya mau katakan hari ini bukan hanya kaum gay yang berdosa, saya juga udah berdosa, curi nafas. Ya. Sering enggak mau permisi sama Tuhan untuk tarik nafas. Amin. Ya. Persoalan masuk neraka atau sorga. Saya mau katakan lagi ya. Saya tidak mau menyerang agama manapun. Ya udah, apa yang kamu yakini pegang. Apa yang kamu yakini pegang. Tapi satu-satunya. Kalau menurut agama Kristen adalah jalan itu hanya Yesus. Yesus. Bagaimana Yesus bisa menjadi jalan? Karena Yesuslah satu-satunya yang mau berkorban buat kita. Dosa kita itu ditebus. Artinya apa? Dosa itu merupakan kekejian buat Tuhan. Hal yang membuat Tuhan itu jijik dengan
manusia adalah dosanya. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ, dia kemudian menyelamatkan, dia kemudian membuat rencana keselamatan. Dengan apa? Dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Jadi jangan mau terombang-ambingkan. Ya, malam ini yakini dan percaya. Yang pertama, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran firman Tuhan buat orang Kristen. Kalau ada yang mau mempertanyakan Alkitab itu, jauhi aja dia. Jauhi aja dia. Kalau ada muncul di TikTok kita, scroll aja. Oke? Jangan terlena. Sebab dia akan gampang masuk buat orang-orang yang sedang ragu. Orang-orang yang ragunya gantung-gantung gitu ya. Kepercayaannya gantung. Dibilang percaya, ya percaya. Tapi, tuh. Ya, yang sering ngomong gitu. Kamu percaya gak sama Tuhan? Percaya sih. Tapi, nah gitu, ada tapi-tapinya. Ya, jadi malam ini, terima kasih Tuhan. Kita masih hidup, itu adalah bukti kasih setia Tuhan buat kita. Ya, dan biarlah setiap perkataan kita itu kemudian menjadi perkataan yang menyenangkan buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, mari sama-sama, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Yeah.
hati kita bersuka karena Tuhan, ya. Karena apa? Karena kita masih hidup. Tuhan berkati Kak Sinaga, Kak Grace, Tuhan berkati. Kak Mom George, Tuhan berkati. Kak Mom Meta, Kak Mama Eca, Tuhan berkati. Ayat yang harus kita ingat malam ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kak Lea, thank you, Tuhan berkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti apa? Dia mengasihi saya, dia mengasihi kita semua. Dia bahkan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi ciptaannya. Yang dia gak bisa kasih adalah dosa. Dosa. Perbuatan. Hatinya yang penuh dosa. Dan apa yang dilakukan Tuhan adalah dia memberikan pengampunan atas dosa. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati di kayu salib, menjadi korban penebusan dosa. Jadi dosaku, dosa kita semua sudah ditebus Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah menerima keselamatan itu? Kapankah seseorang menerima keselamatan itu? Hanya ketika dia mengaku dengan mulut, mengaku di dalam hati bahwa benarlah Yesus itu adalah Tuhan yang mati di kayu salib. Dan kemudian kalau kita mengaku bahwa dia sudah mati buat kita, maukah kita mengucapkan syukur? Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus buat saya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Oke, aku nyanyikan beberapa lagu yang di request ya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Itu yang mana itu ya? Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Amin. Terima kasih Tuhan. Semuanya bersyukur. Oh itu. Betapa itu ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah.
sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Oke, aku cut dulu dari sini wifi ku. Oke. Udah? Udah lancar. Amin. Tuhan mengasihi kita ya. Kak Hani Tang Siho. Tuhan mengasihi kita selama-lamanya ya. Amin, amin. Tuhan mengasihi kita ya. Kak Hani Tang Siho. Tuhan mengasihi kita selama-lamanya ya. Udah lancar belum? Masih holom? Masih holom? Sinyal ya, KMN ya. Udah bagus ya. Jadi kalau kita sudah mengalami ya, menyadari dan ya mengalami, menerima ya, betapa besarnya kasih Tuhan ya buat kita ya. Berapa banyak kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan? Coba, yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, katakan saya mau. Amin. Amin. Penyerahan hidup kita nggak akan mungkin sia-sia. Sebab kita berserah di dalam tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita gak takut lagi. Amin. Haleluya. Kak Uli mau, Kak Jus, Julsia mau, amin. Kak Juwita tambah, amin. Bang Rusman mau, Kak Mama Eca. Tapi kadang saya masih suka marah, gak apa-apa. Suka marah tapi sadar gak? Kak Mama Eca bahwa marah itu tidak menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyadarinya, maka penyadaran itulah yang akan membuat kita nantinya akan berubah, ya. Jadi saya juga dulu tukang marah, tapi setiap saya marah, saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Dan waktu kita meminta ampun, janji Tuhan adalah Dia akan mengampuni. Kadang males ya dok, tapi hati mah sadar dok. Yes, KMN official. Sabarnya masih kurang panjang, ya. Aku paham, aku juga gitu. Tapi pada waktu kita menyadari dan kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, ya, itu kemudian Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara Roh Kudus. Oke. Aku nyanyikan sekali lagi ya. Betapa
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Puji Tuhan, Nathanael. Ada malam ini yang merasa diganggu oleh roh jahat? Ada malam ini yang kita sedang diserang oleh kekhawatiran? Kak Mama Eca ya, nah, kita berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh jahat, ya gak apa-apa Nathanael, bagi orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, roh jahat itu keluar dari hidupmu dalam nama Yesus. Roh jahat itu yang bagaimana? Roh jahat itu yang membuat kita takut. Roh jahat itu yang membuat kita cemas. Roh jahat itu yang membuat kita overthinking. Hai Kak Mes, jangan takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Roh yang membuat kita khawatir, roh keputusasaan, roh yang membuat kita gampang marah, roh perselisihan, pertikaian, yes, itu semua roh jahat. Amin, Nathanael. Kalau kamu percaya, kalau kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, percaya. Amin. KMN. Percaya. Kenapa kita tidak percaya? Bahkan Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dari mana? Dari kematian. Tiga hari. Teruslah berdoa saat ini juga. Katakan terima kasih Tuhan, saya masih bernafas. Terima kasih Tuhan, kalau saya bernafas, itu artinya Tuhan masih melindungi saya. Katakan terima kasih Tuhan, kalau saya masih hidup sampai dengan saat ini, itu karena kuasa Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus, segala roh ketakutan, segala roh-roh yang membuat saya khawatir, semuanya kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Amin. Pak Ronald, gak cari apa-apa kita di dunia ini ya. Sebab yang Tuhan sediakan hidup kekal. Hidup di dunia cuma berapa tahun? 80 tahun ya. Yesus pegang erat.
Yang ini ya kak ya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kalau malam ini kita kesepian, merasa gak ada yang peduli, ini janji Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Jadikan Tuhan sebagai alasan kita hidup, dan memang kita hanya dapat hidup karena Tuhan yang berikan kita kehidupan. Amin. Tak terasa udah jam 9:20. Udah malam juga ya. Oke, apalagi di Indonesia bagian timur. Ada yang dari Indonesia Timur? Coba-coba angkat tangan-angkat tangan. Yang dari Indonesia Timur ada gak malam ini? Ada ya. Ah, tuh. Kak Jul Siaweltom dari Papua ya. Hati hamba. Oke, Kak Christine hati hamba. Oh, Kak Uli Purba juga dari Papua. Manokwari, Papua Barat. Wah, ini udah jam 11:20. Dari Kupang, Kak Ferinande. NTT ya, Kak Jules. Ya, hotel. Welcome ya. Aku baru buka HP, dok. Baru bangun. Gak apa-apa, Kak MN Official. It's okay, it's okay. Gak apa-apa. Aduh. Yang dari Jakarta ada gak? Di Jakarta. Tak satu pun.
Mau mere Kak Haninasa. Udah mau selesai ya. Sikit lagi lah, sikit lagi. Aduh. Bekasi ya Kak Neni, Kak Nervi Tindaon dari Jakarta. Oh, dari Ciamis ya Kak Emen ya. Kak Singone Huda dari Jakarta. Kak Setia Robiana dari Kalimantan. Wis, Kak Yanti dari Bogor, Batam. Kak Ruskina, Kak Marlina dari Kalimantan Tengah. Kak Ruth Maida dari Jogja. Luar biasa. Iya sih, jam 8.20 juga sih tadi Kak Nur. Kak Denti dari Bekasi. Shalom Kak Dewi Zega. Dari Solo Bu Darmita. Dari Medan Kak Yeni. Yes. Kak Lasma dari Bekasi ya. Kak Aisyah Soksofan dari Jakarta. Kak No Need to Know dari Kalimantan Timur. Kak dari Payakumbuh. Wih, Kak Aprina Silaban. Kak Kristin dari Riau ya. Kak Sinur dari Karawang. Kak Rona dari Batam. Pejuang keluar Sidoarjo hadir. Wah, Kak Koni dari Sarawak, dari luar negeri. 1021 ya. Kak Hani Bani Switi dari Kalimantan Barat. Wih, Kak Oktoni Gunung Mas Kalimantan Tengah. Pronalges Sup bisa buat obat wasir. Jangan, itu bukan obat wasir. Kak Sandi, yang mau nanya obat wasir WA aja. Kak Sasa Situmorang dari Bogor. Lagi demam ya. Tuhan berikan kesembuhan buat Kak Sasa Situmorang ya. Gembira aja, gembira. Sebab waktu kita gembira, imunitas kita akan naik, meningkat. Sehingga kita bisa sembuh ya. Kak Eca dari Tebing ya, puji Tuhan. Dari Jawa Timur, Kak Miliar. Wih. Kak Yuli, Tuhan berkati dari Cibubur. Wih, sama-sama. Yuk, kita gembira yuk. Oke, bisa, gembira, bisa. Ya, modalnya cuma satu, bersyukur masih hidup. Wah, Kak Alina Silalai juga dari Malaysia. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kak Putri dari Nias, Kak Bang Fernando, shalom. Seluruh Indonesia ya. Oh, dekat-dekat aja, Siantar, halo. Kak Nur dari Siantar. Kak Sri Hartati dari Pekanbaru, Kak Blue dari Karawang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Semangat tetapi semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yes, gitu ya. Lagu tak satu pun. Oke, terakhir lah ya lagunya ya. Oke. Kenapa nih minta lagu tak satu pun ya? Avanda 5 yang Oh Cinta. Gak tahu aku lagu itu. Oh Cinta. Karena Teledo. Kenapa minta lagu tak satu pun ya? Selamat malam Kak Rini. Inang Rini Lumban Tobing. Yes, hati yang gembira. Kadang hanya sekedar aja lagu hati gembira. Iya, gak apa-apa. Sekedar-sekedar dulu, yang penting percaya. Iya kan? Berapa banyak yang percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu dulu kuncinya ya. Sawewe ya, kok gak bisa? Bisa lah Kak Christine, masa gak bisa sih? Nomorku kan yang ada di YouTube ya. Bang Nathanael dari Tegal. Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti kau, Yesus. Kau sahabat
yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Ini lagu luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mau kita sedang dianiaya, mau kita lagi sakit, mau kita lagi apapun juga, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab apa? Buat orang yang percaya, bahkan kematian sekalipun itu tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena setelah kematian, Tuhan telah sediakan hidup yang kekal. Di mana? Di sorga. Ngapain? Bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah itu artinya Tuhan mengasihi kita? Amin. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Sekali lagi, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Shalom Namboru Masri. Tuhan selalu menolong ya. Oke Kak Christine, nanti kebaca ntar ya. Yang mana nih Tuhan selalu menolong? Oh itu. Yesus penolong sejati, mampu. Iya, percayalah, percaya. Come on. Percaya. Mardua holong. Enggak mungkin mardua holong. Berdosa. Yang mardua holong, janganlah. Dosa itu. Satu aja kasih kita. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, tobat, tobat. Kasihilah sesama manusia, ya, termasuk musuhmu, ya. Amin, Bapakku. Pak Edo, Tuhan berkati. Gak apa-apa Kak Lea, gak usah ditanya. Mardua holong itu artinya mau selingkuh. Ah, udah, gak usah Kak Lea, dosa. Amin, Kak Lea nasilalahi. Tapi tidak dengan dosamu, yes, 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 itu dia. Tuhan mengasihi semua manusia tapi bukan dosanya. Bagi Tuhan dosa itu kekejian. Ya. Bawa doa setiap anak-anak muda agar mereka bisa percaya bahwa bukti kasih Tuhan itu nyata. Yes. Biarlah live ini bisa terus-terus kita lakukan supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Dan Dia sudah mati berkorban buat kita. Oke, terakhir ya, kalau gitu ya. Tuhan selalu menolongku.
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini buat yang malam ini biar bisa tidur nyenyak tidurnya ya, gak usah semua pikirannya itu ya, cuma mikir satu hal, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita ya. Ku nyanyikan sekali lagi, hayati liriknya, percaya kepada liriknya, apa yang dikatakan bahwa kasih Tuhan itu abadi, kekal selama-lamanya. Katakan dalam hatimu, Tuhan terima kasih sebab Engkau mengasihiku sejak dari kekekalan sampai kekekalan. Sejak dari awal mulanya segala sesuatu berawal dari Tuhan, yaitu Tuhan mengasihiku, Tuhan sayang samaku. Katakan terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Yang lagi ada pergumulan, Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan selalu menolongku. Aku ganti liriknya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Oh, dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Oke Kak Foni, Tuhan berkati. Wah, ini banyak yang nonton ya. Tuhan berkati Kak Hani Bani Switi HCM. Coba-coba kalau tanyanya seputar penyakit, tanya ke WA. Tapi kalau tanya seputar dengan bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan, nah di sini tanyanya. Iya, malam Kak Yeyen. Tak terasa mata berkaca-kaca ya Bang Tommy ya. Ya, itu betapa baiknya Tuhan ya, menyentuh hati kita malam ini sehingga kita bisa tidur. Tuhan Yesus baik, Bu Darmita. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Yes, it's okay. Kak Yeni, jangan andalkan kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dari Tuhan ya, melalui Roh Kudus, sehingga hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Pak Golden Brand, Hana di ruang picu belum sadarkan diri. Tuhan, kami percaya Tuhan yang punya rencana yang terbaik, rancangan yang terbaik. Kami menyerahkan Hana yang saat ini sedang berada dalam ruang picu dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan yang terjadi, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana cara supaya kita tidak dendam, soalnya udah sakit kali rasanya dibuat mereka. Berdoa seperti ini. Ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu dia caranya. Kak Fitri Damanik, malam ini juga doakan seperti itu, ikut doaku. Ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, Kak Grace Joy, pemulihan tiga anak. Yes, Tuhan kiranya menjamah dimanapun saat ini anak-anak kita berada. Ingat, Roh Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada tempat, satu tempat pun di bumi ini yang Roh Tuhan tidak hadir. Dia hadir di segala tempat sebab dia Allah Maha Hadir. Dia Allah Immanuel.
Dia Allah beserta kita, Dia Allah yang membela kita, sehingga ketika orang menyakiti perasaan kita, kita masih hidup juga sampai hari ini karena Tuhan saja. Amin. Haleluya. Percaya, percaya dan percaya. Hui. Hai Kak Ana Ringo, apa kabar? Gimana cara mengampuni orang tua sendiri, dia yang membuat trauma paling dalam? Caranya berdoalah seperti yang kukatakan tadi. Yang bertanya bagaimana cara mengampuni, doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saya berulang-ulang itu memberikan penjelasan tentang otak manusia yang kalau otaknya sudah begitu rusak oleh karena kekecewaan, sakit hati sejak daripada masa kecil, maka sampai besarnya juga kalau dia tidak mengampuni, dia hanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan ya buat orang lain dan juga tanpa dia sadari buat dia sendiri. Ya, itu benar kata Kak Lea itu ya. Jadi saya mengatakan begini, anggaplah orang yang berbuat jahat kepadamu itu adalah orang yang otaknya sudah sakit sejak dari dulu kala, sejak dia dilahirkan penuh dengan kekecewaan, penderitaan, sehingga itu membuat otaknya sakit. Ya, entah itu bapak kita, mama kita, anggaplah otaknya udah sakit sejak dari dulu. Kita belum ada, dia udah mengalami hal yang menyakitkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati, rela mati di kayu salib. Dan ketika dia berjalan di Kalvari ya, menuju Bukit Kalvari itu ya, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan lain kata, lagi rusak otak mereka Tuhan. Ya Bapa, lagi rusak otak mereka. Ya, hari Minggu worship leader. Oh, hari Minggu aku khotbah Pak Parsaulian Rahma. Saya khotbah di GBI Metro di Amplas. Bagi yang sekitar Amplas, yuk gabung ya. Ibadah jam 9 kalau gak salah ya. Nanti aku share juga ya. Lihat di WA aku share-nya dan juga lihat di TikTok nanti ya. Ah, jadi ya Tuhan berkati kita semua yang menyimpan kepahitan, dendam sampai dengan malam ini. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa, ajarkan doa agar dipertemukan dengan belahan jiwa. Kak Lina, kalau Anda perempuan, yang perempuan berdoa seperti 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Ya Bapa, aku mau tunduk kepada siapapun yang menjadi suamiku. Sehingga ketika mereka tidak taat kepada firman, maka ketika mereka melihat hidupku yang murni dan saleh, mereka akan bertobat. Itu doanya. Ya. Jadi jangan berdoa Tuhan memberikan pasangan yang sempurna. Gak ada. Kalau kita berdoa Tuhan minta pasangan yang baik, gak ada, gak ada, gak ada. Jadi kalau mau ada, doanya adalah laki-laki suami yang jahat akan bertobat ketika istrinya tunduk ya. Ya, kemarin ada yang masih bertanya, tunduk kayak mana? Kalau disuruh berdosa kayak mana? Ingat, kita tuh dijaga Tuhan. Gak mungkin Tuhan izinkan ya. Gak mungkin Tuhan biarkan begitu saja kita kemudian yang sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, lalu orang bisa berbuat semena-mena bagi kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Gak mungkin. Tuhan akan jaga kita. So, hanya dengan percaya bahwa jadilah padaku Tuhan seperti yang kau kehendaki, Tuhan akan melindungi kita. Dari apa? Dari si jahat. Dari si jahat. Jadi jangan takut. Kak Yen. Ya. Itu ilustrasi yang dikirimkan kartun itu ya. Itu hanya apa ya? Itulah pendapat Kristen-Kristen progresif seperti itu. Ya. Kita percaya 100% kalau kita dilindungi Tuhan. Jangan ragukan itu. Sehingga kalau kita tidak meragukan itu, percayalah kita aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk diinjak-injak oleh iblis kejahatan. Enggak. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita. Tapi persoalannya adalah mau atau enggak kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan adalah sebagai seorang istri, tunduklah kepada suamimu. Iya. Kalau mereka sedang jahat, tunduk aja. Tunduk aja. Jangan dilawan. Enggak usah dilawan. Enggak usah marah-marah. Tetap mengasihi mereka. Tuhan berkata,
berilah makan jika seterumu lapar, berilah minum jika seterumu haus. Ya, yes, Kak Happy Mom, sampai jumpa di GB Metro. Tunduk aja, lempar piring nanti bisa ngelak, ya kan? Oke, 332 orang. Masih hangat ini berarti ya. Oke, kira-kira bisa ya terjawab ya. Buat yang belum bisa mengampuni, malam ini gak ada alasan lagi gak tahu cara mengampuni. Ingat, pengampunan itu bukan dengan kekuatan kita. Gak bisa. Kalau mengandalkan kekuatan kita gak bisa. Doa. Doanya apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, obat cacar air yang ampuh. Oke, itu adalah virus. Jadi dia sembuh sendiri. Udah, dalam nama Yesus, pada waktunya Tuhan akan berikan kesembuhan 100%. Ya, hati hamba. Yes, hanya Tuhan yang mampukan. Hati hamba. Oke, berapa banyak kita yang mau memiliki hati hamba terhadap Tuhan. Hambakan diri kita terhadap Tuhan. Sebab Tuhan sudah membayar lunas hidup kita. Ya, Tuhan sudah bayar lunas hidup kita. Haleluya. Kuta, oke, kenalnya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasihmu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Masih ada yang galau gak nih malam nih? Masih ada yang cemas? Yes, amin. Kak Jul Siawel Tom, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, gak cemas lagi kok. Gak takut lagi. Takut penyakit, enggak. Kalah kuasanya. Itu semua roh-roh jahat. Iya. Yeah. Selidiki aku tadi, udah tapi. Lagu pertama. Oh, Kak Yeyen. Ku bersyukur nih Kak Yeye ini spesial ini ya.
Ku bersyukur Bapak ya, Kak Yeyen ya. Yang kacau pikirannya sekarang dengan apa? Memikirkan masa depan, gimana nanti masa depanku, gimana nanti. Ini janji Tuhan buat kita. Ajarku mengenalmu ya, nanti lagu terakhir itu ya. Oke, catat dulu. Lagi pendarahan, padahal saya udah menunggu 9 tahun kehamilan. Oke, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Kak Vivi Manurung 933. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Izinkan Roh Kudus bekerja di hati kakak sekarang. Buka hati kakak, serahkan hidup kakak kepada Tuhan. Maka dia akan memelihara segala sesuatunya menurut kuasa dan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari renungkan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapak.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada. Sampai hari ini hai Nang Uda, Mams Rahel. Terima kasih Tuhan. Ini janji Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Pasti bisa, Kak Nang Uda dari Mams Rahel. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ho ho, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hai Nang Uda, suami kita pasti bisa bertobat, pasti. Janji Tuhan itu ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2. Hai Inang Yoke Nagiro, 1 Petrus 3 ayat 1-2. Amin Kak Putri, Tuhan berkati semuanya. Bersyukur dalam setiap tarikan nafas kita. Istri, jadi istri yang tunduk kepada suami, ya, maka suami yang tidak taat kepada firman akan bertobat, itu janji Tuhan. Buat yang belum dapat pasangan hidup, itu doanya juga. Ya, kalau kamu perempuan, berdoalah bahwa kamu mau mengasihi suamimu dengan segenap hatimu. Kamu akan tunduk kepada suamimu sekalipun dia menyakiti hatimu, ya. Dan dengan cara demikian maka dia akan bertobat. Jadi perempuan itu diciptakan Tuhan menjadi penolong bagi suamimu nanti. Buat yang laki-laki yang merindukan jodoh, berjanjilah kamu tidak akan pernah menyakiti istrimu. Mau bagaimanapun juga, kasihilah dia sebagai orang yang lebih lemah. Ya, aku mengasihi istriku sebagai orang yang lebih lemah. Ngomong pun aku gak berani kuat-kuat sama istriku. Ya, tapi kalaupun aku kemudian tanpa sadarku gitu ya, aku langsung
sadar, Tuhan aku doa, Tuhan maaf Tuhan aku udah kasar sama istri gitu. Amin, Ibu Ferinande. Oke, sama-sama mau pamit kita Kak Lea. Ntar berdua dulu kita berdoa. Berdoa. Oke, thank you semuanya yang udah join malam ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan bagi kita semua. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat. Dan ketika Tuhan sudah menciptakan kita, Dia juga memelihara kita dengan kuasanya yang dahsyat. So, seberapa besar pun masalah dan persoalan kita hari-hari ini, tidak lebih dahsyat, ya, tidak lebih dahsyat dari kuasa Tuhan yang membuat kita tetap hidup sampai dengan hari ini. Itu sebabnya saya akan terus mengingatkan kepada setiap kita, setiap tarikan nafas kita, Tuhan berkati Kak Fresh, setiap tarikan nafas kita ucapkan syukur, sebab udara itu adalah karya Tuhan yang ajaib, dahsyat, luar biasa, dan kalau kita masih bisa tarik nafas, itu adalah pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Tuhan melindungi kita. Tuhan menaungi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu janji Tuhan. Nah, kalau kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, percayalah tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Ya, karena lawannya adalah tangan Tuhan. Kita tinggal tenang-tenang aja di dalam tangan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Lakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menjadi seorang hamba bagimu. Apapun yang kau kehendaki aku lakukan, apapun yang Tuhan mau aku kerjakan. Selamat malam buat kita semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami masih hidup, karena Tuhanlah yang satu-satunya menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami. Tuhan, malam ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada satu kuasa-kuasa manapun yang ada di dunia ini yang bisa mengganggu kami selama kami mau berdiam diri menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Janji-Mu yang menghidupkan setiap kami. Janji-Mu yang menguatkan setiap kami. Janji-Mu yang memberikan kedamaian bagi setiap kami. Dan malam ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang maha hadir dimanapun Engkau berada. Sampai kepada ujung-ujung bumi ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terbuka saat ini untuk Tuhan. Setiap hati yang mau menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus Engkau menjamah hati dan pikiran. Setiap hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Orang tua yang kami kasihi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap roh-roh ketakutan patah kuasanya di dalam nama Yesus. Roh-roh pertikaian, roh-roh keributan, roh-roh yang penuh dengan dendam, kebencian, amarah, semuanya patah dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar, sehingga hanya ada roh damai sejahtera, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, itu yang ada saat ini juga di hati daripada anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan, yang malam ini mengikuti live ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya tidak ada satu kuasa penyakit manapun yang tidak tunduk kepada kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya dengan imanmu, engkau sembuh malam ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, lakukan segala sesuatu yang berkenan buat Tuhan. Apa yang dokter katakan, apa yang dokter berikan untuk menjadi obatmu. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah karena Tuhan. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu yang kau terima dalam hidup ini. Khususnya mengucap syukurlah untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagai tanda Dia mengasihi setiap kita. Terimalah cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mohon berkat Tuhan, kiranya Engkau limpahkan bagi setiap kami. Mari sekali lagi hamba memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam.
Sampai jumpa besok lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.